Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan kepada kita, menganjurkan kepada kita, dan memberikan contoh kepada kita untuk memulai segala hal, segala sesuatu yang dihitung-hitung baik menurut syara dengan basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua kitabnya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dalam semua surat dalam Al-Quranul Karim diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubat. Hanya surat At-Taubat yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, makanya mari kita awali segala sesuatu kita, dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi, dari mau tidur sampai mau tidur lagi, kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Semua aktivitas kita, mari kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Mau keluar rumah, kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Mau masuk masjid, kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Masuk rumah, kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Mau masuk kamar, kita sunat membaca bismillahirrahmanirrahim. Bahkan mau masuk istri tercinta pun kita sunat membaca bismillahirrahmanirrahim. Mau makan kita sunat membaca bismillahirrahmanirrahim. Mau mandi kita sunat membaca bismillahirrahmanirrahim. Mau melaksanakan aktivitas apapun, asalkan aktivitas itu dihitung-hitung baik menurut syara, kita sunah membaca bismillahirrahmanirrahim. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin ribalin la yubtada'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akta au abtar au ajdam. Yang artinya, segala sesuatu yang dihitung-hitung baik menurut syara tanpa diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka hal tersebut kurang baik, tidak barokah. Apa yang disebut barokah? Barokah itu ziyadatul khair ba'dal khair, artinya bertambah baik setelah baik. Contoh, dalam Idul Adha kita mempunyai kambing, namun kambing tersebut buntung ekornya atau pincang kakinya, maka hal tersebut kurang baik. Kita mempunyai kambing itu baik, sementara kambing tersebut buntung ekornya atau pincang kakinya, maka kurang baik. Baiknya itu kurang, artinya kurang baik. Kambing tersebut sayang, tidak bisa dipakai untuk kurban, hanya bisa dipakai untuk mayor saja, hanya bisa dipakai untuk botram saja. Semoga uraian yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.